أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسهم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة فإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Wala tastaru bi ayati samanan qalila. Jadi kita tidak boleh menukar-nukar ayat-ayatnya Allah itu dengan harga yang sedikit. Jadi kita enggak, maknanya itu enggak boleh kita itu menjual agama, enggak boleh menjual ayat-ayatnya Allah itu enggak boleh. Wala tastaru bi ayati samanan qalila. Enggak boleh kita misalkan besok menjadi mubalir, misalkan kita masang-masang tarif, enggak boleh. Apalagi kita menjual-jual agama. Sekantar lagi kan ada pilkada ini, sama-sama menjual-jual ayat biasanya. Qala Allah Ta'ala, kalau milih ini dalili. Kalau milih ini dalili. Ada semua, ada ayatnya semua. Terus wa aqimus sholata wa atuz zakah. Jadi kita harus mendirikan, bisa mendirikan sholat, wa atuz zakat dan bayar zakat, warka'u ma'arroh, dan kita harus punya apa namanya, perkumpulan, punya apa namanya itu, jamaah, punya apa yang sering kita ngumpul, apa namanya, komunitas yang cinta terhadap sholat berjamaah. Jadi ruku bareng bersama orang-orang yang suka ruku. Jadi maknanya kita harus punya komunitas sholat berjamaah, maksudnya gitu loh. Apa hubungannya dengan sholat berjamaah? Kalau khusyuk satu, pasti yang lain juga diterima, gitu loh. Terus wasta'inu bisabri wassalah. Jadi kalau kita punya keinginan, kita harus bersabar. Bersabar maksudnya berikhtiar semaksimal mungkin, dan sholat, khususnya sholat lima waktu. Tapi ada sebagian ulama bilang sholatnya ini adalah sholat tahajud. Sholat tahajud. Jadi kalau sholat lima waktu udah jadi apa ya, kewajiban udah. Yang dimasukkan sini sholat tahajud. Jadi kalau sampean punya keinginan, kalau sampean tidak sholat tahajud, berarti keinginannya sampean itu hanya sebatas ucapan aja. Aku ingin apa misalnya, punya rumah misalkan, atau pingin pergi ke Mekah misalnya, pingin haji, cuma ngomong-ngomong doang, omdong, nggak ada realitasnya. Bisa cepat itu permohonan kita diterima sama Allah tatkala kita sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa innaha, dan keduanya itu, sabar dan sholat itu, lakabiratun, sangat berat, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang yang khusyuk. Dalam khusyuk itu asik, kan? Khusyuk, hasik, asik itu ngambilnya dari kata khusyuk ini, asik. Kalau sampai lagi asik misalkan, lagi asik nonton film India misalkan, misalkan kucikut khotahi misalkan, misal sampai nonton itu pas jam setengah 12 baru mulai, 5 menit kemudian sudah adzan misalkan, terus sampai lihat moro-moro kok adzan lagi, moro-moro sudah jam setengah 3. Berarti kita itu lagi asik, lagi khusyuk, asik. Jadi mengadopsi dari kata khusyuk, asik itu khusyuk, asik. Jadi kita asik. Jadi sholat juga seperti itu. Kalau kita sholat dan sabar, kita bisa asik, berarti kita bisa menikmati sholat itu. Sabar juga seperti itu. Sabar itu asik juga. Sabar itu asik. Kalau kita tahu ilmunya, asik, bisa kita menikmati kesabaran kita itu. Jadi tak kala kita diuji sama Allah misalkan, melalui teman kita, melalui sahabat kita, atau melalui tetangga atau orang lain, kalau kita tahu ilmunya, kalau misalkan gini loh ya,
Tatkala kita misalkan pernah nonton film Kucekut Utai, pernah kita nonton, bahkan diulang-ulang udah sering nonton misalkan. Terus sampean punya teman atau punya beberapa teman yang belum pernah nonton film Kucekut Utai, terus sama-sama disetelkan VCD-nya gitu kan. Mereka kan dari awal kan husuk gitu kan, tegang gitu. Kok gitu ya? Padahal sampean kalau yang sudah pernah nonton kan senyum-senyum tuh. Entar itu kisah, entar itu anu. Kan udah tahu gitu. Orang yang sabar itu kalau sudah tahu ilmunya seperti itu deh. Jadi tak kala kita diuji dengan teman kita misalkan Sukran. Sukran atau dia itu marah sama kita gitu. Kita senyum karena endingnya kita sudah tahu nanti. Oh, sama kita seperti nonton film yang sudah pernah kita tonton. Misalkan apa man yang yang kakinya ketabrak itu akhirnya diamputasi nggak punya kaki kan gitu. Itu kan kalau enggak itu kan yang nonton tuh nangis pol. Itu enggak gitu, itu enggak gitu, itu kamu itu ditunggu kemarin gitu kan. Yang cewek itu yang tadinya itu udah dandan, udah mobilnya udah dihias, udah menuju ke perjanjian itu gitu, ke tempat yang dijanjikan, ternyata di tengah jalan ditabrak, macet ya mobilnya kan, macet, terus dia katanya terburu-buru terus mau lari, taunya kena tabrak gitu kan. Yang cowoknya nunggu karena nggak datang-datang, dikira tidak setia, ingkar janji gitu kan, marah yang baru nonton ini marah enggak gitu. Akhirnya dipertemukan di sebuah kafe bioskop, bukan apa itu, bukan drama itu loh, apa itu namanya, yang orang lah apa gitu loh, yang drama lah gitu kan. Akhirnya ini na 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 gitu. Hertem gitu kan. Akhirnya nangis membayangkan bahwa dia yang putul itu ini akhirnya ketemu, tapi enggak begitu dihiraukan tatkala dia terjatuh misalkan. Terus akhirnya dipertemukan juga, akhirnya nikah, itu menjadi sebuah kepuasan yang bagi yang nonton itu lu puas. Endingnya bagus, bahagia gitu. Padahal bagi yang sudah nonton biasa-biasa saja. Tapi kalau yang baru pertama kali nonton, wah nangis temenan ya. Termasuk saya juga nangis temenan. Jadi jangan sampai lah calonnya sampean besok putul, enggak usah. Yang sempurna lah ya. Yang bahagia lah gitu ya. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma irhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya